Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Sarni adalah ibu sambung dari Verrel Bramastra. Belum lama ini, Sarni kembali mengungkap bagaimana hubungan Verrel dan Wilona. Lewat postingannya, Verrel dan juga Wilona seolah tak hanya sahabat dan teman biasa. Sarni membocorkan kedekatan Wilona dan Verrel di belakang kamera. Rupanya, meskipun tidak gembar-gembor di sosial media, namun Verrel Bramastra dan Natasha Wilona yang kini kembali akrab masih terus berhubungan. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, dari Instagram pribadinya, Sarni bertemu dengan ibunda dari Natasha Wilona. Pertemuan tersebut terjadi di mall, bahkan di situ ada juga Verrel Bramastra dan juga Wilona sendiri. Saat itu, Sarni pun membeberkan bila salah satu di antara Verrel dan juga Wilona sedang berpamitan hendak pergi ke luar negeri. Dalam instastory yang dibagikan Sarni, terlihat bahwa pada saat itu Verrel sedang berjalan keluar dari sebuah restoran bersama Wilona. Dan sementara itu ya guys, Sarni pun merekam aktivitas tersebut dan diunggah melalui akun Instagramnya. Lantas, Natasha Wilona pun merespon ucapan Sarni dengan turut menyahuti ucapan dari ibunda sambung Verrel Bramastra tersebut. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.